Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Lama sekali ya, saya tidak ngevlog ya, dan membuat video di seputaran Taiwan dikarenakan kondisi Taiwan saat ini lagi darurat ya, masih banyak penyebaran COVID. Jadi saya menunda untuk membuat video di seputaran Taiwan sini. Dan tuh hari ini saya vlog di seputaran jembatan, masih di tempat yang dulu-dulu ya teman-teman. Oke, dan kita melihat kondisi burung-burung di sini bagaimana. Tonton terus video ini dan jangan lupa like, share, komen, juga subscribe ya. Sambil berjalan, masih banyakkah burung-burung liar di seputaran sini? Dikarenakan lama sekali saya tidak ngevlog di sini dan juga lama sekali tidak keluar kalau pas hari libur. Lokasinya masih di sini-sini terus. Dan bagaimana kondisi saat ini untuk burung-burung liar di sekitaran Sice? Nah, ini tepatnya di Kuta Ilu, Taiwan, New City. Oke, seterinya sudah mulai banyak burung, tapi ini cuacanya mendung ya teman-teman. Cuacanya mendung sekali. Saya posisi di atas jembatan hijau. Nah, ini saya di jembatan hijau. Dan kondisi sungai airnya surut. Airnya surut ya. Banyak ikan yang kelihatan itu. Wow, besar-besar ikannya. Tidak terpantau dari kamera. Oke. Dan ini pantauan ilingi dari jembatan hijau. Kita lanjut jalan, masih banyakkah burung-burung liar di seputaran sini ya. Tonton terus videonya. Sepertinya burungnya masih banyak ya, tidak ada perubahan. Ini burungnya biasanya dikasih makanan. Cuacanya redup atau mendung. Sudah di sebagian wilayah Taiwan sudah ada yang hujan. Pesawat ya, tidak terlihat pesawatnya.
ini pesawatnya teman-teman. Kalau lihat pesawat rindu kampung halaman. Sekarang kita lanjut jalan. Oh, sepertinya burungnya banyak. Itu ada burung jala mandarin. Ini burung jala mandarin atau jala Hongkong. Oh, terbang. Terbang teman-teman. Dan di bawah ada burung gereja. Wow, terbang semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Burung-burung liar sudah mulai menampakkan. Nah, itu suara burung entet raja atau tangkar uli. Sudah bunyi. Nah, di mana posisinya? Oh, di atas pohon itu ya. Nah, itu. Posisinya di atas pohon. Burung tangkar ulinya gacor tuh. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat biasanya burung-burung mencari makan di sini. Karena cuacanya mendung, sepertinya burung-burungnya pada sembunyi ya teman-teman hari ini. Karena kan saya juga sudah lama banget nggak ngevlog, jadi suasananya sudah berbeda. Yang namanya pohon-pohon pisang sudah pada tumbang, tinggal yang kecil-kecil. Biasanya di sini itu kalau pisangnya matang itu tak ketahuan pemiliknya, dihabis dimakan burung. Nah, itu ada pisang yang sudah mulai habis dimakan burung itu. Ini teman-teman, ini belakang saya ini. Nah, itu pisangnya sudah matang. Ini ya teman-teman. Nah, ini kan pisang sudah matang. Tidak lama masih habis kalau udah pada ketahuan burung-burung liar. Oke. Dan di sini biasanya akong-akong cocok tanam di sini. Sekarang nah itu sudah ada daun singkongnya sudah hijau ya teman-teman ya. Wah, belum ada yang anu yang ngambil ini. Tapi masih muda sekali, masih muda banget pohon singkongnya, daun singkongnya ini teman-teman, singkongnya masih muda-muda. Tapi nggak bagus nih daun singkongnya, kayak kedinginan. Oke, sekarang akan saya coba memanggil burung cacer ya teman-teman ya. Masih ada enggak ya? Biasanya itu di sini tempatnya burung cacer itu sepasang ya. Kalau dulu-dulu sepasang, tapi karena lama sekali saya enggak kesini. Sekarang saya akan membunyikan suara burung cacer. Oke. Kita lihat.
Oke teman-teman, saya sudah mencoba untuk memanggilnya. Biasanya kalau ada dia itu mesti kelihatan. Tapi berhubung saya lama sekali nggak kesini, bagaimana perkembangannya? Dan di atas itu ada burung tangkar uli gacor, tapi nggak kelihatan ya, walaupun saya ambil videonya, karena gelap ya, cuacanya mendung. Biasanya kalau ada sudah kelihatan ya teman-teman, burung gacor. Sepertinya pindah tempat mungkin ya. Biasanya di sini, di kelihatan biasanya di sini kan terbang ya. Oke. Oke, sepertinya tidak kelihatan burung gacornya. Dan sekarang kondisinya seperti ini. Mungkin kalau cuacanya cerah banyak burung ya. Ini yang banyak burung gereja ini ya. Kalau di tempat ini memang populasinya burung gereja sudah banyak, memang banyak sekali. Wah, ini yang bikin ya teman-teman. Nah, ini daun singkong ini. Udah waktunya ini. Muda-muda daunnya. Tapi kita kalau ngambil itu harus ngomong sama pemiliknya ya teman-teman ya. Biasanya akang-akang di sini ada. Kalau kita mau minta ya, kalau boleh ya, biasanya boleh sih. Kalau kita asalkan kita ngomong dulu. Ya lebih enaknya kalau kita makan, kita ngomong yang punya. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena kita di negara orang, ya bukannya di negara orang, ya kita memang seharusnya kalau ngambil sesuatu bukan hak kita, kita harus ngomong dulu ya sama pemiliknya. Dimakan pun juga enak. Itu. Suaranya burung tangkar uli menggoda ya, tapi nggak kelihatan. Saya cari-cari di mana posisinya nggak ada. Di pucuk sana mungkin kayaknya ya, di atas pohon itu. Tapi tertutup sama daun, daunnya rimbun sekali. Oke. Nah, ini di depan saya ada burung. Mana? Ini ya teman-teman. Wow, burung pada mulai bersuara. Ini burung bulbul ya, tadi cak Cina. Dan itu suaranya burung, oh burung jala ongkong terbang. Cepat sekali, terkadang banyak burungnya, terkadang langsung menghilang. Ah, ini jala ongkong ini, gacor ini. Posisinya di mana ini?
tangkar uli juga gacor. Wah, itu di sana tangkar ulinya. Ini tertutup sama ranting pohon. Coba kita ambil dari sini. Moga aja bisa kelihatan di kamera. Oh, moga aja teman-teman. Mana? Ini teman-teman. Burung tangkar ulinya. Tapi cuacanya mendung, nggak begitu jelas burungnya. Tapi ya bisa kelihatan lah. Gacor dia. Ya terbang ke sini ya teman-teman. Burung tangkar uli. Nama pasarnya burung pentet raja ini ya. Satu persatu burung sudah mulai menampakkan. Terbang ya teman-teman burung tangkar ulinya. Mau saya deketin, kayaknya malah kabur. Oke. Ini sayur terong ya teman-teman ya. Di belakang saya ini ya. Akong-akong nanam sayur terong. Sama apa itu jalar. Oke, tapi burungnya sudah terbang dan burung kacernya tidak kelihatan ya teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini cukup di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke video-video yang lebih menarik. Nah, tapi sebelum saya tutup ada burung yang datang. Oke, saya ambil sebentar ya teman-teman. Ini teman-teman. Nah, ini burungnya terbang lagi. Wah, susah sekali diambil. Oke ya teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf karena lama sekali nggak membagikan kondisi-kondisi burung di Taiwan dikarenakan pandemi belum berakhir di Taiwan. Masih tetap banyak yang teridentifikasi COVID-19. Oke, saya tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania dari anak rantau. Bye.